Okay guys, jadi ini kan aku cuma menggunakan tripod. Jadi buat yang nanya kalau misalkan aku solo camping tuh sama siapa sih? Kok tripodnya bisa? Kok kameranya bisa ngerekam sendiri? Jadi nih sebelum aku jalan, ini HP-nya udah aku taruh di tripod, aku pasang sepas mungkin. Gue geser dikit kayaknya. Nah, di sini. Yups. Nah, besok aku jalan. Oke, jadi kalau ngerasa udah lumayan jauh, balik lagi ambil handphonenya, terus taruh di tempat yang berbeda. Oke, jadi ini lokasi kedua tuh. Jadi dekat aliran sungai. Jadi ini aku nyiapin kameranya lagi di tripod. Nah, udah pas, baru aku jalan lagi. Jadi ini kesulitannya di sini, cuma pas di nge-record perjalanan sama. Bayangin kalau misalkan aku lagi kegiatan di atas gunung, jadi harus naik turun bolak-balik ngambil kamera gitu deh. Yang penting aku selalu semangat dan semoga penontonnya hari ini banyak. Balik lagi, ambil lagi HP-nya, terus taruh di tempat berikutnya. Oke guys, jadi kalau misalkan set lampu atau kameranya kurang pas, mohon maaf karena aku emang di sini sendirian. Jadi dari bushcraft ke rumah pohon dan apa ya, di rumah pohonnya itu rame sama bosil-bosil gitu, ditemenin babe, ditemenin bocil segala macam, pasti seneng banget kan. Terus habis itu kayak nggak merasa kesepian. Tapi sekarang untuk di rumah pohonnya sekarang aku sendirian dan kayak ngerasa sendiri, benar-benar sendiri banget. Terus sepi juga, terus apa ya, kalau misalkan takut sih enggak, tapi kayak ngerasa sedih gitu. Jadi kayak misalkan masalah-masalah yang pernah aku alamin malah keinget lagi gitu kalau misalkan sendiri. Jadi pikirannya tuh memang lebih tenang sih, cuman kayak kebanyakan ngelamun dikit. Tapi berhubung lagi berkegiatan dengan vlog rumah pohon, alhamdulillah nggak terlalu merasa begitu sih, cuman ya itu sendiri sunyi, benar-benar ke kayak bushcraft lagi gitu. Bushcraft solo camping. Mantap deh. Pengalaman terbaru lagi. Oke guys, jadi setelah ini aku bakalan masak seblak.
berhubung cuacanya lagi kayak dingin-dingin gimana gitu. Jadi aku mau masak yang berkuah-kuah. Berhubung apinya yang di bawah yang hidup, yang di atas aku belum nyalain sih memang. Jadi udah kita masaknya di bawah aja. Semoga aman ya, karena senternya sih alhamdulillah lengkap. Di atas ada, di bawah ada, terus juga aku bawa lagi. Bismillah, semoga aman. Emang beneran aman sih di sini. Aku lupa minyaknya di atas. Astaga. Astagfirullahaladzim. Padahal tuh aku ngecas udah lama loh. Kok mati ya? Tapi aku masuk ini dulu. Tuh ada center sakit nih. Kalau sendirian jadi lebih repot sih memang, karena nggak ada yang bantuin untuk nge-recordnya. Terus juga aku lebih repot karena mindah-mindahin kameranya. Baik lagi. Itu kita kata ya? Kita kata ya? Dikocok ini. Tunggu. Thank you.
Oke guys, jadi ini sebelahnya aku pakai bumbu yang udah aku buat dari rumah sih memang. Jadi aku mau bawanya yang instan-instan aja karena gak mau repot dulu malam ini. Jadi bumbunya itu cukup cabai, bawang, bawang putih, bawang merah, cabai kecil, sama itu apa namanya, kencur. Udah sih aja. Kalau misalkan mau lebih pedas bisa ditambahin cabai atau bon cabai. Oke guys, jadi inilah penampakan seblak ala gadis petualang di Hood. Jadi yang mau cobain, cobain resepnya juga. Semoga enak ya. Udah matang. Bentar, aku mau cuci kaki dulu ya guys. Tungguin, jangan dimakan masakan aku. Gimana penampakan aku? Goyang-goyang di kameranya. Apa tuh? Oke guys, jadi di sini sebelahnya udah matang dan mau langsung aku makan. Dan setelah ini aku makan salat isya karena udah isya tadi. Jadi abis itu aku langsung siap-siap untuk tidur. Jadi abis itu aku mau langsung istirahat dan paginya kita lanjutkan aktivitas kembali. Makan di sini aja deh. Kayak lebih sunyi banget gitu sih, lebih kerasa banget panas. Oke guys, jadi ini enak, cuman pedas. Jadi aku habis minumnya satu setengah botol, enggak satu sih, maksudnya setengah botol ini udah habis sendiri. Kenyang banget.